Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mochil akan coba mainkan game 24 jam menjadi slime. Lihat ini guys, Baby menjadi sebuah slime. Poing, 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 poing. Apa aja lu? Mochil jadi bola kocok. Cil, kamu kemana? Dia keluar map. Apa aja, sulit banget dikendalikan kau jadi bola, Baby. Oh, yang ini Cil ya, jadi bisa jadi bola dan juga jadi kotak guys. Tapi tetap guys, ini kotak slime gitu. Dan ini adalah bola slime. Wow, 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 wow. Wow, ya, Baby keluar map. Oke guys, sebelum kita lanjut ke episode kali ini untuk mainkan game 24 jam menjadi slime, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe-kan juga karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Cil, kita mulai permainannya. Boing, 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 boing. Apa Cil, ini adalah cita-citaku Baby dari dulu ha? Kamu cita-cita menjadi slime Cil. Aneh banget. Dan ini apa, ada tembok Cil. Naik, wow. Kita bisa panjat tembok Cil. Wih, no, no, no. Tapi yang sampai lewat dari jalurnya guys ya, karena kita bakalan terjatuh gitu. Wow, keren banget. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada checkpointnya dan kita lompat. Wih, boing, boing, boing. Dan selanjutnya kita harus tetap jadi slime yang ini dan kita bisa manjat tembok lagi guys. Oke, di sini rintangannya memanjat tembok. Kalau yang merah ini apa nih? Meninggoy kita. Apa Cil, masa gitu aja nggak tahu? Bila kan kagak tahu Cil, cuma coba-coba doang. Boing. Oke, kita naik ke atas lomba Cil. Wih. Apa Cil, siapa takut? Dan di sini ada tulisan turn into abal. Apa Cil, kok aku meninggoy-meninggoy Baby? Ha, meninggoy. Oke, ya Baby meninggoy. Oh, ini nih sesuai petunjuknya. Kita harus jadi bola gitu Cil. Nah, agar kita bisa melewatinya. Jadi kita nggak bisa seenaknya aja guys ya menggunakan slime-nya. Nah, kalau ini harus jadi kotak. Meninggoy kita. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ternyata setiap bentuk slime ada rintangannya tersendiri guys ya. Dan selanjutnya di sini kita harus menjadi slime yang lengket. Wih, naik di tembok, keren banget guys ya. Oke, sekarang kita naik di tembok lagi. Ayo Cil, kita berlomba dan kita jadi bola sekarang. Nah, ngomong-ngomong kalau jadi bola itu jalannya lebih cepat guys ya. Oke, kita naik. Wih. Oke, sekarang Bibi udah tahu cara mainnya dan sekarang Bibi akan serius untuk mengalahkan Mochil. Jadi bola. Wow. Now, ada martil raksasa kocak. Apa Cil, rasakan itu Bibi. Ah, menyebalkan kau Cil. Ada martilnya. Stop Bibi. Ayo jalan. Yee. Dan kita berhasil sampai sini. Ya, meninggoy lagi. Bibi lupa harus menjadi slime kotak guys ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Dan ini kamu Cil. Apa Cil, kenapa Bibi? Ini kamu kenapa gak gerak-gerak Cil? Apa Cil, yang bener aja Bibi? Iya Cil, di sini kamu gak gerak-gerak Cil. Ini kan kamu Cil. Apa Cil? Ya, aku nge-lag Bibi. Ha, kamu nge-lag yang bener aja Cil. Oke, kalau gitu kita akan duluan aja guys. Apa Cil, tunggu aku dong Bibi. Aku kan baru join. Selamat tinggal Mochil. Apa Cil, dasar menyebalkan. Wow, ada trampolin Cil, keren banget. Apa Cil, aku udah tahu kok ha? Kamu udah tahu, bentar dulu dah. Ya ampun Mochil, udah stack 13. Apa Cil, hehehe. Tadi itu sebenarnya bukan aku Bibi. Dasar menyebalkan kau Cil. Oh, di sini kita harus jadi kotak guys ya. Slime kotak, boing. Dan kita harus masuk ke dalam. Boing, boing. Walaupun kita jadi kotak, kita bisa mantul. Dan selanjutnya harus menjadi slime bulat. Wih, seru banget. Dan wih, kamu di mana Cil? No, Bibi terjatuh. Bibi tadi lupa untuk menjadi slime ini guys ya. Seharusnya kita harus menjadi slime seperti ini. Kalau jalannya itu berbelok-belok. Nah, kalau jalannya bentar dulu. Di sini kenapa ada pup? Iw. Bibi kepleset. Bayangkan. Nah, sekarang kita harus jadi bola. Nah, kalau jadi bola itu harus jalannya yang lurus gitu ya. Siawi. Dan jadi kotak sekarang. Kamu di mana Mochil, menyebalkan. Dan sekarang jadi bola. Wih, kita meluncur. Mochil udah stack 14 guys ya. Oh, itu dia sepertinya. Oke, kita akan mengejarnya. Dasar menyebalkan kau Mochil. Apa coba? Dan sini ada piring-piring. Sepertinya kita akan dimakan guys ya. Dan coba kalian komentar di bawah. Kalian bisa buat slime juga nggak? Apa Cil? Kalau aku mah bisa Bibi. Gampang banget, cuma pakai sabun. Yang bener. No, no, no. Hampir aja Bibi terpotong oleh pisau. Oke, selanjutnya kita harus menjadi slime seperti ini guys ya. Dan kalian komentar di bawah juga, apakah kalian suka menjadi slime? Wah, apa yang terjadi? No. Apaan tuh tadi? Apa Cil? Aku hampir jantungan tadi Bibi. Sepertinya dia adalah raksasa pemakan slime. Ah, raksasa pemakan slime. Yang bener aja kocok, siapa juga yang mau makan slime gitu kan? Bisa keracun. Oh ya, ini kan lomba. Bye bye Mochil. Apa Cil, menyebalkan, dasar curang kau Baby Del. Kau mengelabui.
melabuiku. Siapa yang mengelabuimu, Cil? Oke, kita melajui. Campi. Ayolah, ayolah. Waduh, kita sepertinya harus menggunakan slam yang ini, guys, agar lebih gampang. Kalau menggunakan slam bola agak susah. Oke, sekarang kita mendaki ke atas. Bye-bye, Cil. Apa, Cil? Dasar curang kamu, Bibil. Siapa yang curang kamu? Ten curang. Tadi kamu ngeprank aku, Cil. Tadi kan bukan kamu, tapi tadi Mocil ngomong bahwa itu adalah dirinya, guys, yang ngebug tadi. Oke, kita melaju terus dan sekarang jadi kota, guys. Wih, kita meluncur. Slow banget slime-nya ya. Wih, kita lompat. Waduh, lompatnya terlalu cepat, guys. Bibil jadi takut. Oke, kita lompat lagi dan sekarang kita menjadi slime yang lengket. Bibil menginjak jebakannya. Oke, kita melaju lagi. Hati-hati, di situ ada laser dan jumping. Sampai kita menjadi bola kayaknya ya. Oke, kita melaju lagi. Mocil pasti di belakangnya Bibil. Apa, Cil? Di belakangmu. Hello, aku ada di depan. Bisa langsung lompat ya. Kamu di depan kemana, Cil? Itu dia Mocil kayaknya. Oke, kita melaju jumping dan kita masuk ke dalam lingkaran ini. Dan di sini kita harus jadi kotak, guys. Ayo cepat. Kita harus menggunakan pikiran kita, harus menggunakan otak kita, guys ya. Di sini ada slime Minecraft juga, kita harus berhati-hati. Jangan sampai dia menggeprek kita, guys ya. Jika tidak, kita akan bersatu dengannya. Oke, di sini kita menjadi slime yang lengket, naik ke atas dan di sini jadi trampolin, Bo. Jadi trampolin enggak tuh? Ya, Bibil menginjak jebakan. Maksudnya tadi itu lompat di trampolin, bukan menjadi trampolin dong, Baby Del. Dan di sini kita harus jadi bola. Lalu trampolin, Bo. Ya, meninggoy. Jadi kotak kita, Cil. Oke, kita lompat. Ya, salah dong. Kita harus jadi slime yang lengket. Lalu di sini jadi lingkaran dan jadi kotak. Kotak. Nah, ini dia dan kita lompat, boeng. Berhasil, itu dia Mocil. Apa, Cil? Jangan duluan-duluan dong, Bibil. Ini kan balapan, Cil. Bye-bye, Mocil Game. Ya, Bibil meninggoy. Harus jadi bola. Ya, salah jalan. Kebalik dong. Oke, sekarang kita jadi bola dan meluncur, guys. Wah, ini benar-benar seru banget. Kalian hidup menjadi sebuah slime, guys, ya. Bibil dan Mocil sering banget main slime, guys. Yang punya kot kayak gitu ya. Kalian iya meninggoy lagi, Baby Del. Di situ ada slime yang sangat besar, guys. Ngomong-ngomong, kalian punya slime juga enggak, guys? Komentar di bawah. Kalian punya berapa slime? Kalau Mocil banyak banget. Kalau miliknya Baby Del cuma warna biru doang. Apa, Cil? Nyam. Ini ada burger raksasa dan Mocil slime memakan burgernya. Ini kesempatannya Baby Del untuk melaju duluan, guys. Apa, Cil? Tunggu aku, Baby Del. Kamu menipuku ya. Menipu apaan, kocak? Apa, Cil? Kenapa kamu tidak memperingatkanku tadi? Lagian kamu sebuah slime malah makan burger jadi kotor nantinya. Slime-nya kecampur dengan burgernya, guys. Bye-bye, Mocil. Nikmatin burger kamu, Cil. Oke, kita masuk ke dalam. Dan selanjutnya kita akan coba menjadi slime yang lengket agar gampang naik ke atasnya. Dan selanjutnya menjadi lingkaran. Masuk ke dalam. Dan kita sampai di sini. Apa, Cil? Stop dulu, Baby. Stop. Kenapa, Mocil? Kamu pasti ingin ngerjain Baby lagi, kan? Apa, Cil? Enggak. Suzon banget kamu. Dan ngomong-ngomong, Baby lucu banget, ya. Apa, Cil? Dengerin aku dong, Baby. Apa, Cil? Apa, Cil? Di sini ada warnanya, Baby. Kita bisa mengganti warna slime kita, ha? Mengganti warna... yang ini, Cil, ya. Color. Oke. Kita akan coba lihat. Ya, harus bayar nih, Cil. Apa, Cil? Cuma 99 Robux doang. Ya udah, kalau gitu. Kalau cuma beliin Baby dong, Cil. Apa, Cil? Kamu kan yang punya Robux. Beliin aku dong. Iya, langsung dibeli aja, Cil. Oke, guys, Baby udah membeli game pas ya. Dan sekarang kita akan mengganti warnanya. Kamu ganti warna apa, Cil? Apa, Cil? Warna kesukaanku dong. Warna biru, Cil. Ya, apa, Cil? Sembarangan aja. Aku gak suka warna biru. Aku suka warna kuning. Nah, ini dia, guys, Baby menjadi slime warna biru. Jadi tambah lucu nih. Menggunakan warna kesukaannya Baby. Dan Mocil udah duluan, guys. Ya, curang banget ya, coy. Oke, selanjutnya kita akan coba menjadi bola. Meluncur dan dan ngomong-ngomong, kamu kayaknya belum ganti warna deh, Cil. Ada pisau. Hati-hati, guys, ya. Jangan sampai kita terbelah, cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam lubang ini, Cil. Warna kamu kok nggak keganti, Cil? Apa, Cil? Beda pandangan. Gitu ya. Ya ampun, terus buat apa kita beli game pasnya gitu, kan? Jadi yang bisa lihat warna kita adalah diri kita sendiri, guys, ya. Jadi player lain nggak bakal bisa lihat, cuy. Begitu juga dengan miliknya Mocil. Mocil udah ganti warna menjadi kuning, tapi Baby nggak bisa lihat. Oke, selanjutnya kita lompat dan berhasil jadi bola lagi. Dan kita masuk ke dalam. Seru banget. Ada lava, Mocil. Baby berhasil. Apa, Cil? Menyebalkan, kau membuatku kaget, Baby. Membuatmu kaget. Apaan, ya? Baby kan cuma terkejut doang. Bye-bye, Cil. Aku duluan, ya. Apa, Cil? Tunggu aku dong. Dan di sini ada spinnya juga nih, Cil. Kita bisa dapat pesawat gitu. Kita akan coba spin sekali. Dan di sini Baby mendapatkan shield ya, atau perlindungan. Oke, ini dia, guys. Dan ini dia, kita akan coba gunakan shield. Jadi kita nggak bisa diserang gitu. Di sini ada tronnya. Baby Del punya ide. Kita akan ngerjain Mocil, guys, ya. Kita akan membuat dia freeze. Oke, Baby Del akan coba beli. Dan kita akan menunggu Mocil. Itu dia Mocil. Apa, Cil? Selamat tinggal,
Noob, aku duluan ya. Kita beli game pasnya dan itu dia Mocil nge-freeze guys ya. Hello Mocil. Apa celah dasar menyebalkan, kenapa gak bisa gerak baby dia. Dan ya baby meninggoy kocak. Apa celah rasakan itu. Ya udah selesai dong trollnya. Ternyata cuma gitu aja. Dan ngomong-ngomong itemnya baby tadi ya udah habis juga shieldnya baby doll. Tadi baby gak bisa terkena jebakan guys. Wah keren juga itu shieldnya ya. Oke sekarang kita belaju dan di sini ada trampolin boy. Waduh. Lompatnya terlalu cepat guys. Kita coba jadi bola agar lebih cepat lompat-lompatnya boy. Dan kita meluncur guys. Wih. Ya ampun malah terkena jebakannya. Waduh kenceng banget tuh lasernya berputar. Oke kita gak bisa lompat juga guys ya. Karena ada laser di atasnya. Oke kita berhasil. Dan selanjutnya kita lompat lagi boy. Dan boy. Kita berhasil. Di sini ada pisau. Kamu di mana cel? Apa cel? Aku ada di depanmu baby. Dasar menyebalkan. Ayo kita melambung Mocil. Oke kita melaju. Dan mana Mocil? Kok gak ada? Apa cel? Hehehe aku di belakangmu deng. Dasar menyebalkan kau cel. Kamu ini ngerjain baby deh lagi ya. Oke Mocil ada di belakang guys. Dia ketinggalan. Apa cel? Sombong banget kau baby. Di situ ada gergaji mesin. Kita harus berhati-hati guys. Jangan sampai kita terpotong. Oke selanjutnya kita jadi kotak. Dan masuk ke dalam guys. Ih baby deh berhasil. Wow. Di sini ada tumpukan pupuk. Apa cil? Jangan gitu dong baby lah. Kenapa cil? Apa cil? Mereka kan kaum kita ya baby lah meninggoy. Kaum kita apa maksudmu kocak? Baby lah bukan pup. Apa cil? Tapi kan kita sejenis pup juga. Maksudnya bentuknya cil ya. Mana ada cil? Baby lah gak mau. Ya barusan baby lah jatuh guys. Yo, kita lompat di trampolin. Wow kenceng banget lompatnya. Oke sekarang kita mendaki ke atas guys. Dan selanjutnya di sini ada laser-laser. Dan ada trampolin. Boing boing boing. Kenceng banget lompatnya kocak. Dan selanjutnya di sini ada pintu jebakan. Oh itu dia ada Mocil. Cil kira-kira yang mana nih cil? Apa cil yang ini? Meninggal berarti yang ini guys. Dan selanjutnya warna biru ya meninggal. Apa cil? Rasakan itu baby. Oh sekarang warna hijau lagi. Oke kenapa baby meninggal kocak? Oh kita jadi kotak guys ya. Dan boing. Oke berhasil dan masuk ke dalam lubang ini. Dan selanjutnya kita menjadi bola guys. Wow. Kenapa meninggal lagi? Meninggal kan tadi. Oh enggak guys ya. Oh my mom. Hati-hati disitu ada jebakan. Kita lompat. Dan selanjutnya berubah menjadi kotak. Slime kotak nih. Oke selanjutnya kita menjadi slime bola. Wih asik bener. Oh no Mocil duluan guys. Tapi bentar Mocil. Apa tuh di kepala kamu Mocil? Apa Mocil? Kenapa emangnya baby keren guys? Jajah wow. Itu baby shark Mocil. Jadi ceritanya kamu dimakan sama baby shark ya. Kamu dapat dari mana tuh kocak? Apa cil belilah. Iya belinya di mana? Baby juga pengen. Apa cil ada busnya di situ baby? Bus. Oh yang ini cil. Wow keren juga nih cil. Di sini ada trailnya guys ya. Oh baby akan beli yang ini aja nih. Oke kita beli bisa. Oh bisa guys. Oh di sini baby punya 11 berarti tadi 311. Dan di sini ada trail tapi kayaknya harganya mahal jadi nggak usah guys. Nah ini dia baby punya mahkota dan jadi lebih cepat nih. Oke kita melaju. Waduh baby terkena jebakannya. Oke kita akan melaju. Lihat cil. Baby udah punya mahkota. Baby adalah slime mahkota. Iya baby udah meninggoy lagi kocak. Di sini ternyata kita harus jadi bola. Kita meluncur. Wow. Dan selanjutnya jadi kotak. Oke dan selanjutnya kita menjadi bola. Kita meluncur. Dan wow ternyata baby udah berhasil sampai duluan. Apa cil udah finish baby? Iya cil. Yeay. Berarti baby udah yang menang. Apa cil lo kok bisa baby? Ini kan belum 100%. Apanya belum 100% cil? Apa cil ya? Aku pikir steaknya sampai 100. Ternyata cuma 88 doang. Iya nih cil. Baby juga kaget. Ternyata steaknya cuma sampai 88 doang. Dan baby udah menang cil. Lihat nih cil. Aku punya mahkota. Aku juara satunya. Apa cil? Gak terima. Aku kan gak tahu tadi kalau steaknya itu cuma 88. Mau gimana cil? Apa cil? Ulang yang bener aja dong kocak. Yeay baby udah juara satu guys. Dan kebetulan baby udah pakai mahkota nih guys ya. Yeay aku adalah slime tercepat di dunia. Baby udah jadi juara satu. Dan ngomong-ngomong busnya ada kekuatannya guys ya. Nah contoh miliknya baby udah kecepatannya menjadi 80% ketambahnya. Dan baby udah akan mendapatkan shield setiap 3 menit guys ya. Dan oh ternyata Mocil pakai yang ini guys. Dan kecepatannya hanya ketambah 35% doang. Apa cuy curang banget kan baby. Pantesan aja jadi cepat. Ya salah kamu dong. Kenapa kamu gak beli mahkota juga? Yeay baby udah menang. Dan di sini ada big slide cuy. Ada perosotan besar cuy. Kita naik ke atas. Wow itu tinggi banget. Apa cuy perosotan. Ayo cuy kita naik ke atas. Oke guys baby udah sampai di atas. Ayo cuy berubah dulu cuy jadi bola cuy. Sama-sama cuy ya untuk merayakan kemenanganku. Apa cuy enggak mau.
mau kau merayakan kemenanganmu, baby doll. Ya udah deh, merayakan kemenanganmu aja, Cil. Apa, Cil? Beneran? Iya, Cil. Kemenangan juara duamu, Cil. Ayo meluncur, Cil. Wow. Wih. Keluar jalur. Baby doll tadi meluncurnya lebih cepat. Ya, saya mau, Cil. Lambat banget. Apa, Cil? Ya iyalah. Mahkota kamu curang. Asal menambahnya 80%. Dan ya, guys. Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya. Tentang baby doll dan Mocil memainkan game 24 jam menjadi slime. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.